Satuan Lalu Lintas Wilayah Jakarta Timur menerapkan protokol kesehatan untuk penindakan di Operasi Patu Jaya 2020. Salah satunya adalah dengan mengenakan masker bagi tiap anggota lalu lintas. Kasat Lantas Polres Jakarta Timur Kompol Teli BW mengatakan, untuk menerapkan protokol kesehatan di Jakarta Timur, pihaknya mewajibkan seluruh anggotanya mengenakan masker untuk melindungi diri dari paparan virus corona. Teli berharap pandemik yang sedang melanda Jakarta tidak menghalangi operasi yang sedang dilakukan oleh pihaknya. Terima kasih kegiatan hari ini khususnya di Satwil Jakarta Timur. Kami kedatangan daripada komunitas Hok Anak Elang Capture Jakarta Utara di bawah pimpinan Bapak Suherli, di mana bapak-bapak ini mereka peduli akan peraturan lalu lintas, begitu juga peduli dengan protokol kesehatan, dan mereka terpanggil untuk memberikan masker kepada masyarakat maupun kepada anggota Satlantas Jakarta Timur. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV. Salam Tribrata.